Mirsa, seorang pedagang kebab di Depok, Jawa Barat tertembak pada bagian dada saat memergoki pencuri menggasak sepeda motornya. Berbagai peristiwa lain kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini. Sedang duduk di warung, seorang warga di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. Dua pelaku membawa senjata tajam merampas ponsel milik korban. Sempat dikejar warga, namun pelaku pembacokan berhasil kabur. Seorang penjual kebab di Depok, Jawa Barat terluka tembak pada bagian dada. Pelaku penembakan diduga pencuri yang hendak mengambil motor milik korban. Kawanan pencuri membobol kantor jasa pengiriman barang di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah paket barang yang akan dikirim berupa timbangan dan kipas angin digasak kawanan pencuri. Bocah berusia 9 tahun di Balikpapan kehilangan penglihatan salah satu matanya akibat terkena sabetan perang sarung. Sepulang dari salat tarawih, korban tak sengaja melewati perang sarung yang dilakukan sekelompok remaja. Diduga sarung diisi kayu, mengenai mata korban hingga terluka parah.